Sebelum kita berangkat, kita cek dulu di maps posisi Ciletuy itu berapa kilo ya. Oh, 117 kilo kalau dari Cianjur. Oh guys, kita sekarang mau berangkat ke Ciletuy Geopark. Kita akan berangkat dari Lamucin Alisan Bintang. Mucin Alisan Bintang. Pak, halo. Nanti kita akan melewati jalur-jalur yang ada di Sukabumi. Pokoknya stasiun terus. Jangan pakai AC dulu, kenapa dibuka aja? Nanti kalau misalkan siang nggak apa-apa ya di jalan. Kalau kan panas siang sekali-kali. Oh, dia nyalain sekali-kali. Ini yang punya mobil yang nggak kuat AC. Oh iya, nggak usah itu. Saya master, bisa. Iya, nggak usah pakai AC lah. Nanti kan misalnya di sini daerahnya alami lah, Pak. Dingin lagi suasananya, enak lah. Iya. Kalau supir butuh sewaktu-waktu mah tong bebeja ada mau karasaun. Pakai we AC ada mau karasaun ku penumpang teh sakali-kali mah. AC mangga. Terus komplain pareuban deui tong bapa omong. Nyantai we. AC mangga age mangga. Agean. Eh bawa wewe geuning itu. Kirain teh siap. Fan. Hey. Mau kemana ini? Cabut ga? Neneng mau kecil tuh ga? Gak mau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Pertama kita akan melewati Ramayana Cianjur. Harusnya ada Tugu Tauco Cianjur nih. Nah, disini ternyata di Cianjur itu banyak tugu-tugu ternyata. Oh iya, sebelum berangkat kita baca doa dulu ya. Selanjutnya kita akan melewati tugu lampu bentur. Nah, di sini tugunya itu tempat pos polisi. Pos polisi dulu ada di tugu. Nandeng dekat masjid. Ya. Ini ternyata diresmikan oleh Bapak Bupati Cianjur, Bapak Cecep. Permat Cianjur. Nah, kita udah nyampe di daerah Sukabumi, ada Surade Geopark. Kalau lurus itu ke jalan pelabuhan. Ya, terlihat ada jembatan-jembatan, wow, terus sungai. Dan jembatannya agak kecil. Nah, yang uniknya di Geopark Ciletuk ini perjalanannya itu mulus banget. Jadi selain beton ya aspal lagi gitu, makanya lancar. Oke, kita rest sejenak di Pantai Loji. Nah, di sini ada penginapan Cipunaga kalau nggak salah. Ya. Wow, ada harimau putih ternyata, simbolis. Oke, jangan lupa teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini atau suka dengan konten-konten yang ada di dalam channel Ras 96 ini, teman-teman jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe ini berlangganan ya, nggak ada ruginya bagi kita. Ya, kalau berlangganan mungkin teman-teman manfaatnya akan dapat informasi-informasi. Kisahnya kan dari sini, kan bikinnya di sini, di daerah. Di sini ada ya, kan gitu di laut. Kalau ikan kau makan nggak? Ikan kan di bawah. Oh, ikan mangga kau makan? Woi, tunggu. Aku ikut. Nah, kita akan nyari batu ya buat di akuarium. Ambil nyari batu, kita ya sedikit relaksasi di batu-batu karena nyeker. Wah, ini ada apa? Kelapa. Kok bentuknya kayak jenglot begitu ya, kayak kepala-kepala. Oh, saja kita nyari batu-batu yang agak mulus, yang unik, batu-batu yang
sulit dicari. Evan, Evan mau kemana? Oh, ternyata dia takut ombak ternyata. Hey, wah ini adalah batu, lumayan lah. Dia juga ikut nyari nih. Wah, sekarang, wow, ada ikan. Wah, kita dapat ikan hijau ternyata. Eh, tapi nanti dulu, Itu ikan apa umpan ya? Coba kita ambil. Nah, kita ambil sekarang. Wow, ada ombak lagi. Tapi bentuknya itu ikan, tapi dipegang itu kenyal ternyata. Oh, ternyata itu adalah umpan buat mancing. Sekarang Evan nih lari-lari. Evan, loncat-loncat. Banyak batu karang. Hai, cilok. Sama dengan Reva. Halo. Kan gimana? Oke, habis kita makan dari Pantai Loji, kita lanjut ke Pantai Ciletuh Geopark dan kita akan ke penginapan di sana. Jalannya mantap juga nih. Wow, ini adalah puncak, enggak sih? Jadi kelihatan kapal-kapal yang berlayar kecil-kecil ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain istirahat dulu. Kita lanjut lagi. Wow, tanjakannya gila, ekstrim abis. Wah. Ini banyak yang nongkrong juga nih di sini nih. Wah, ini sih mobilnya harus sehat bener nih. Kalau misalkan mobil abal-abal nggak akan naik. Wah, pokoknya di sini indah dah. Lu mesti cobalah ke Geopark ini karena ini kan udah diresmikan oleh UNESCO ya pada tahun 2015. Jadi nanti ini akan jadi tempat wisata nasional. Tempat wisata yang diakui di dunia lah. Oke, kita udah berada di Puncak Dharma. Nah, dari sini kita akan melihat pemandangan yang eksotis. Wah, pokoknya ngelihat ke bawah itu bagaikan kucing dalam karung mungkin ya. Nah, jangan lupa mampir ke Puncak Dharma. Nah, ini lokasinya di sini. Puncak Dharma. Destinasi wisata pribadi. Kan kita akan disuguhi dengan pemandangan air laut yang dan di pinggirnya itu ada gunung ya, seperti di pinggirnya itu ada apa nih? Nah, ini dia, ini tanjakan ekstrim yang berbelok-belok kayak kalau dia terjauh kayak tembok Cina ya, kayak ular. Nanti kita akan ke sana. Nah, di sini disuguhkan dengan pemandangan. Evan ada di mana kita? Ah, fotoin sini. Nih, aku fotoin dari sini. Tapi dihancurin lagi. Oke, di sini ada maps atau peta posisi kita di sini di Puncak Dharma. Jadi dari
Pelabuhan Datu ini puncak pertama adalah Geostis yang berada di dataran tinggi. Pokoknya baca aja dari puncak Ciletu dan lain-lain. Oh, ada juga bendera Indonesia terpampang di sana. Hey, Evan mau kemana? Evan mau selfie, mau foto-foto di. Coba kita. Wah, pemandangannya keren banget. Oke, udah dari sana foto-foto puncak Dharma. Selanjutnya kita akan ke villa dan di sana ada juga katanya air terjun sih, air terjun curug. Nah, ini dia. Ini curug apa ya? Ini salah satu aliran curug yang mau ke aliran curug dari curug apa namanya? Lupa gua. Ntar dah kita akan lihat curug apa gitu. Hey, sampai juga nih di villa. Tapi kita disuguhi dengan pemandangan monyet atau lutung di sini. Nah, sebagian dari makanan kita dilempar aja ke monyet lutung. Wow, dia makan kulitnya ternyata, bos. Enak gak? Oke, gitu aja next video di apa?